Oke guys, kembali lagi bersama saya Eric Jules. Kali ini gue bakal nge-review sekaligus nge-unboxing Pokemon Charizard dan Pikachu. Nih, gue beli dua ini pas hari pertama Lebaran. Karena lagi ada promo, katanya lagi ada diskon. Ini gue beli dua nih, satunya ini harganya 160, itu sudah termasuk diskon. Katanya ada potongan ya. Jadi gue kali ini bakal nge-review sekaligus nge-unboxing Charizard dan Pikachu. Oke? Kita akan mulai unboxingnya. See you. Let's go. A few moments later. Pertama gue bakal nge-unboxing dari Charizard dulu ya. Wih, keren nih Charizard nih, naga api. Dimana dibukanya ya? Aduh. Dari box belakang Charizardnya aja udah keren nih. Nih. Dari depan nih. Nih dari depan. Terus ini kita dapat bolanya ya sekalian, bola untuk masukin Pokemon-nya ke dalam Charizard ini nih. Jadi ini kayak gini contohnya nih. Ini Charizard, ini bolanya. Jadi Charizard-nya bakal masuk. Kita coba sekarang ya. Mana kita buka terlebih dahulu. Sekaligus kita nge-unboxing mainan baru gua nih guys. Pertama kali gua beli mainan nih guys. Untuk channel ini pertama kali gua beli mainan. Kita langsung nge-unboxing nih. Dapat bola. Bentar, ada kartu nih. Kartu ujian kah? Oh bukan, dia cara memasukkan Charizard-nya ke dalam bola. Benar ternyata dugaanku. Ini dilipat nih. Dari step 1 sampai step 11. Dari dilipat di bagian sayap, terus ditekukan bagian kepala, terus bagian ekornya dimasukkan. Kepala rapet. Langsung bentuk bola nih di 9. Oke, kita coba ya. Kita coba petunjuk ini dengan Charizard ini. A few moments later. Ya jatuh lagi. Kita bakal masukin Charizard-nya ke dalam bola ini. Cara buka bolanya, gini cara buka bolanya. Ini tombol atasnya ya, tombol bulatnya nih. Oke, kita mulai dari ngelipet Charizard-nya dari mana buku petunjuknya tadi ya. Ini Charizard-nya nih, ini kita mulai lipet dari bagian sayap. Terus bagian kepala ditundukkan. Terus bagian ekor. Terus ada di bagian kepala ini yang kepalanya kayak gini jadinya jatuhnya. Oke, gua ngerti. Habis itu bentar, ini bagian kepalanya hilang loh ini. Ini bagian kakinya dimasukkan ke belakang gini. Bagian kakinya dimasukkan ke belakang gini. Terus tangannya dilipat gini. Nah, bagian tinggal bagian kepala nih yang belum. Bagian kepalanya nih ke arah mana ya? Katanya bagian kepalanya ini diarahkan ke depan kayak gini. Terus dia ditundukkan kayak gini. Nah, jadi si lainnya ini belum masuk nih, belum masuk keseluruhan nih kepalanya nih. Benar kan? Nah, benar. Jadi gimana? Jadi dia ini udah. Dia ini bagian sayapnya dulu. Terus kepalanya udah kayak gini nih, mentok nih kepalanya nih. Oh, ntar gua tahu nih. Gua tahu nih nih. Dia benar-benar harus ditekan kayak gini. Ini benar-benar ditekan kayak gini nih. Benar tuh. Nah, tinggal bagian ini bisa dibuka di belakang ini. Tuh, bagiannya bisa dibuka nih untuk kepala. Walah. Nih, bisa dibuka nih ternyata nih bagiannya nih guys. Jadi masukkan kepalanya di sebelah ini nih.
Oke. Sekarang cara bukanya dulu nih gimana nih? Gua balikin lagi ekornya ke belakang. Terus kepala Charizard-nya masukkan ke dalam ini. Ntar ditekukan. Kayak gitu ya tekukannya ya, kepalanya ya. Masuk ke dalam. Terus diputar. Belum masuk sempurna ini. Belum keseluruhannya dia masuk. Bentar, kita coba lagi. Bentar, masih nyangkut ini kepalanya. Repot ya ternyata ya, masukkan Charizard-nya ini aja. Oke. Udah nih. Udah. Dia tinggal naik ke atas nih. Bentar, tekukan bagian atasnya ke bagian nih, kayak gini nih. Nih. Gini, tekukan. Bisa dilihat kan guys? Nih guys, ditekukan benar-benar mentok dia guys. Nih. Mentok benar-benar bentuknya bulat banget ini. Oke, kita masukkan ke dalam botol. Ke dalam bola Pikachu. Jadi bentuknya ini di atas ini warna kayak gini. Nih. Di atas ternyata. Oh, kantar. Dia harus di ini dulu ya, dirapetin ya ini ya. Dirapetin. Nih. Ini ada lubangnya, dirapetin nih. Nih guys, nih oke. Udah. Bener-bener rapet. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi dimasukin ke dalam sini. Oh, bagian bola atas nih. Bagian bola atas kayak gini. Kayak gini dimasukinnya bola atasnya nih. Sebagai contoh nih. Sebagai contoh. Terus dikayak giniin. Udah selesai jadi Charizard kita dalam bola nih guys. Charizard kita. Halo guys, ini dia Pikachu. Kali ini Pikachu nya gue bakal lihat nih. Prosesnya sama kayak Charizard tadi. Terus kita lihat bagian belakang box nya Wih, keren nih guys. Bentuk Pikachu nya bener-bener warna kuning. Dan ini keseluruhan warna kuningnya pure warna kuning semua ya. Ini kayak gini. Benar-benar mirip Pikachu aslinya. Oke, kita bakal unboxing dan sekaligus kita review juga ya guys ya. A few moments later. Oke guys, kita bakal unboxing dulu Pikachu-nya. Teng-teng-teng. Oke, itu dia Pikachu-nya guys. Keren ya Pikachu-nya ya. Ada petunjuknya juga nih guys. Kayaknya nggak terlalu ribet deh petunjuknya. Cuman di bagian kepalanya harus dilepas nih Pikachu-nya nih. Ini terlalu ribet sih menurut gua sih. Ini bentuknya jadi kayak gini nih. Nggak beraturan bulatnya. Charizard. Pikachu salah. Ini Pikachu-nya kita buka di bagian perut ya guys ya. Kita buka Pikachu-nya di bagian perut. Terus bentar, bukanya di mana nih? Oh, kayak gini bukanya. Terus tangannya diputerin ke depan kayak gini. Kayak gini. Terus bagian kepalanya dibuka ya. Nah, kayak gini bagian kepalanya dibuka. Terus telinganya dimasukin ke sini kayak gini ya. Bener kan? Nih bener ya, bener nih. Nih. Gimana nih bener sebenarnya? Oke, kayak gini. Oke. Oh, nggak bisa dia kayak gitu ya. Seperti kayak gini. Oke, kayak gini. Ini Pikachu-nya. Terus bagian kepalanya dimasukin kayak gini lagi. Oh, nggak bisa. Oh, bisa ya, bisa ya. Bisa ya. Bisa nih. Nah, ini. Bagian kepalanya jadi nggak ada telinganya. Terus bagian perutnya. Terus di bagian perutnya dimasukin bagian kepala juga nih, kayak gini.
Oh ya ya benar. Kayak gini. Alah, ini kayak gini. Dilipet di bagian dia di bagian tangannya tadi ada lubang nih guys. Ini ada lubang nih. Mana lubangnya kelihatan enggak nih? Di bagian tangan ini dia masukin nih ada lubang juga nih. Nih, dikaitkan. Nih. Kayak gitu tuh dikaitkannya. Oke. Setelah itu sebelah kanannya juga nih. Nih. Nah, bentuknya jadi kayak gini nih, enggak beraturan kayak bulat bukan. Terus bagian ekornya nih. Bagian ekornya dia dinaikkan ke posisi kayak gini. Bentar. Ini bagian ekornya dia kayak gini. Nih. Bagian ekornya. Bentar, ini masih lepas nih. Kayak gini udah. Oh, bentar, ini disangkutin juga nih, guys. Ada bagian bulatnya nih. Di sini. Udah benar-benar kayak gini. Nih, bulatannya. Kayak gini. Udah kita coba masukin ke dalam bolanya ya guys ya. Ini bolanya nih. Bagian atas nih. Bagian atas berarti dia ada di sini. Bener kan? Bukan bentuknya buat kayak gini. Oh nih. Kayak gini bentuknya. Oke kita tutup. Rapat. Oke. Udah jadi ini Pikachu. Dan ini Charizard guys. Gimana guys? Dari kedua apa mainan tadi ya, Pikachu dan Charizard, yang mana menurut kalian keren? Komen di bawah. Kalau ada yang menurut kalian ada yang kurang atau apapun, atau kalian ingin request Pokemon ini kak, nanti gua cariin. Oke? Okay? Kalau ada ya, tapi di Palembang atau di kota Indonesia. Oke, okay, see you next time guys. Terima kasih atas reviewnya. Dadah.